Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Roti Sumbu. Halo para sahabat Roti Sumbu, semoga para sahabat selalu dalam keadaan baik, sehat, jasmani dan rohani, serta banyak rezeki para sahabat ya. Di tangan saya ini ada batu merah siam berbentuk pandan ya. Ini milik salah satu pelanggan yang minta dibuatkan ring batok kelapa. Untuk lubang jarinya pun agak gede, ukuran 8,5 ya. Sebelum kita lanjut videonya, yang belum memberikan subscribe ya dimohon memberikan subscribe, serta jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Roti Sumbu dan untuk penyemangat Roti Sumbu juga ya. Biar Roti Sumbu makin semangat karena videonya banyak yang menyukai. Oke, tidak berlama-lama, langsung saja ke proses pembuatan ring batok kelapa ya, untuk batu akik merah siam berbentuk pandan. Lanjut, check it out. Oke sahabat, nah ini batu akik merah siamnya ya. Kemudian kita lanjut, kita sediakan batok kelapa, kita mal. Setelah itu kita potong, hasilnya akan seperti ini. Hasilnya seperti ini ya. Kita potong. Setelah kita potong, maka kita kasih lubang ya. Seperti ini. Nah, ini jadi. Setelah ini kita gabung, kita pasang ya menggunakan lem. Oke sahabat, maka hasil pengelemannya akan seperti ini ya. Dan ini kan masih banyak apa rongga-rongga atau bolong-bolong, kita tutup aja atau kita tambal menggunakan bubuk ini ya. Ini ukurannya yang jelas dilebihin. Lanjut ke pengisian. Oke sahabat, nah setelah ini sudah terisi semua oleh bubuk, nah, kemudian kita bentuk sementara ya, kita amplas. Oke sahabat, jadinya seperti ini ya untuk sementara. Ya sahabat, hasil pengamplasannya seperti ini. Nah, kemudian kita sediakan untuk tatakan di sininya ya. Nah, kita menggunakan ini. Ini kita hamplas dulu. Ini sudah dihamplas. Nah, kemudian kita cetak dan kita pola. Lanjut kita bor. Oke, seperti ini sahabat. Oke sahabat, maka tadi yang dibor berbentuk seperti ini ya. Setelah sudah berbentuk seperti ini, kita pasang di sini dan jaga keseimbangannya ya. Kita lem. Oke sahabat, nah setelah terpasang seperti ini, langsung kita bentuk aja ya. Oke
ini sahabat ya. Setelah ini lanjut kita rapikan dalamnya, kita bor. Ini ukuran 8,5 ya. Jadi telunjuk kiri. Oke sahabat, nah hasilnya seperti ini ya. Kemudian lanjut ke pengamplasan. Untuk awal kita menggunakan amplas 120. Nah, kita gosok-gosok di amplas 120 sampai selesai. Nah, setelah di amplas 120, kita lanjut ke amplas grit 240. Ya, nah ini. Nah, kita sama, kita gosok terus. Jika di sini sudah selesai di amplas 240, kita berlanjut ke amplas grid 400. Nah, ini grid 400 ya, sama terus kita gosok. Oke sahabat, nah setelah di amplas 400 sudah selesai, kita lanjut ke ini ya, ke amplas grid 1500. Nah, ini kita pakai ada tambahnya lagi, ini namanya bubuk batu hijau, biasa ada di toko bangunan atau bengkel motor ya. Lanjut di amplas grid 1500 sudah selesai dan hasilnya seperti ini sahabat ya, hasil ring batok kelapanya seperti ini. Oke, kita lanjut ke pemasangan ya, pemasangan ringnya, ringnya batunya seperti ini. Oke, tinggal kita kasih lem. Oke sahabat roti sumbu, alhamdulillah pesanannya sudah selesai dan hasilnya seperti ini sahabat ya. Hasilnya seperti ini, terlihat menariknya. Demikian video dari roti sumbu, dan roti sumbu tak bosan-bosan mengingatkan untuk para sahabat yang belum subscribe di channel roti sumbu, diharap subscribe-nya ya, serta tekan tombol loncengnya untuk lalu mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Roti Sumbu. Sekian dan terima kasih telah menyimak video Roti Sumbu, dan Roti Sumbu akhiri sampai berjumpa kembali, dan wassalamualaikum